Halo teman, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Teman-teman, di kesempatan ini kita akan mengklaim airdrop Meta Shiba Run ya, di mana kita akan bisa mendapatkan 27 Meta Shiba langsung instan to Trust Wallet. Nah, di sini kita akan mengklaim airdrop itu menggunakan BNB kita teman-teman ya, ada biayanya. Dan jika teman-teman berminat langsung saja klaim, dan jika tidak abaikan saja teman-teman ya. Oke, di sini kita baca terlebih dahulu untuk webnya teman-teman. Nah, seperti biasa di sini Meta Shiba. Kita lihat dulu dimensi berikutnya. Meta Shiba adalah token cryptocurrency terdesentralisasi berikutnya di jaringan rantai pintar Binance. Meta Shiba telah belajar beberapa trik dan pelajaran dari ayah meme-nya Shiba Plus. Dia akan menjadi sahabat manusia di metaverse bersama Doge. Apa yang bisa dilakukan manusia tanpa sahabat lucu mereka? Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini untuk airdropnya ini akan berakhir di 2 Februari 2022, teman ya. Sekitar 49 hari lagi. Dan harga saat listing itu 1 Meta Shiba dihargakan 0,005 USD. Jadi, teman bisa kalikan 0,005 USD dengan harga rupiahnya. Oke, teman ya. Oke, di sini nanti untuk kesempatan 40% BNB dan 70% Meta Shiba jika setiap airdrop dan presale diklaim airdrop teman kalian. Nah, di sini untuk 0,01 BNB itu setara dengan 100 miliar Meta Shiba run ya. Jadi di sini bisa kita klaim airdropnya 20 juta Meta Shiba. Nah, oke. Okay. Dan di sini untuk rujukannya nanti saya tutorialkan seperti apa teman ya. Oke, jika teman ingin presale silahkan klaim di sini. Tinggal ubah nominalnya dan klik beli sekarang. Oke, dan sini hadiah Meta Shiba 150 juta dolar. Layak Meta Shiba ketika terdaftar, manfaatkan hadiah dari Metaverse. Untuk Meta Shiba ini, namanya adalah Meta Shiba, simbolnya MSIM, desimal 18. Pasokannya berapa di sini, teman-teman? Banyak sekali, teman-teman. Oke, di sini smart kontraknya. Jadi, teman-teman bisa copy untuk tunjukkan di depan, ya. Oke, lihat dulu. Oke, kita lihat dulu di sini di token. Kita lihat seperti apa. Oke, dia kembali ke sini. Kita lihat lagi di blockchain. Oke, dia di sini. Kita lihat dulu di BSC scan. Nah, kita lihat dulu BSC scan-nya namanya. Oke, berapa holder kah? Atau berapakah di sini? Nah, di sini sudah 3.400 holder namanya. Nah, di sini bisa kita cek dari sini. Oke, 3.400 holder. Dan pasokannya banyak sekali, teman-teman. Tak bisa saya hitung sini. Saking banyaknya. Nah, di sini smart contract-nya teman-teman bisa copy dan bisa teman tempelkan untuk ditampilkan tokennya di depan. Oke, kita back saja dulu. Nah, pertama kalian di sini cara mengklaim tinggal klik pada bagian sini. Karena titik 3 dan lambang pensil teman klik seperti itu, teman tinggal copy semua. Oke, setelah itu kita klik salin dan sekarang kita tempel di Trust Wallet teman-teman. Oke, nah kita klik dan kita cari dApps. Oke, kita cari dApps dan kita klik tempel pada bagian sini teman-teman. Kita klik tempel dan kita klik centang. Nah, seperti itu. Oke, kita diarahkan alamat seperti ini dan jangan lupa jaringan diubah ke Binance Smart Chain, teman-teman. Oke, kita ubah jaringan Binance Smart Chain. Oke, setelah itu kita lanjut ke sini. Nah, kita tunggu sebentar akan dikonekkan ke webnya. Dan sekarang kita claim now, ya. Klik claim now. Nah, di sini arahkan sini. Kita klik claim 20 juta MSIP, ya. Yang ini kita klik jika teman-teman ingin claim airdrop-nya. Nah, kita akan dihubungkan ke wallet. Nah, klik connect. Oke, di sini ada smart contract call. Jadi teman wajib menyediakan saldo BNB minimal kalian 22.000 teman-teman ya. Jika berminat silakan langsung klaim dan jika tidak diabaikan teman-teman. Oke, saya klik approve saja. Oke, di sini kita sudah mendapatkan dan tentunya sekarang kita tampilkan di depan teman-teman ya. Oke, kita tampilkan di depan.
Kita cari smart contract-nya pada bagian sini. Oke, di sini smart contract, teman tinggal copy saja. Klik salin. Nah, pada bagian sini, teman ya. Oke, sini. Oke, setelah disalin, teman-teman tinggal close. Seperti ini, dan kita kembali ke wallet. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tempelkan pada bagian sini. Oke, kita klik tempel. Dan sekarang kita klik add custom token. Oke, setelah itu teman-teman ubah jaringan di sini ke jaringan Binance Smart Chain. Oke, Smart Chain. Dan klik di sini tempel, teman-teman ya. Atau pasti klik itu. Oke, Metashiba MSIP dan desimal. Nah, Metashiba MSIP dan desimalnya 18. Dan setelah itu klik dan pada bagian kanan atas. Oke, di sini kita sudah langsung mendapatkan 20 juta Metashiba secara instan langsung masuk Trust Wallet kita, teman-teman ya. Semoga saja kedepannya ini menjadi naga, teman-teman ya. Oke, jika teman-teman ingin klaim, silahkan klaim. Dan sekali lagi, disclaimer on dan Dior. Dan sekarang kita membuat rujukannya dengan cara seperti ini. Kita klik receipt. Kita klik copy. Setelah itu kita kembali. Dan klik dApps pada bagian bawah. Dan sekarang kita buka kembali webnya. Dan kita tempelkan di bagian BEP20 address nun ya. Nah, di bagian sini kita scroll dulu. Nah, masukkan bagian sini nun ya. Oke. Kita seandainya teman ingin menyebarkan link kalian ke teman kalian, teman tinggal klik pada bagian itu, tempelkan sana, dan klik get referral link di bawahnya. Dan secara otomatis kita mendapatkan rujukan dan bisa mendapatkan kesempatan claim airdrop. Dan ini yang kalian dapatkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Dan salam cuan. Bye-bye.